Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Okta Cooking. Nah, kali ini aku mau bikin ide jajanan khas Garut, yaitu cipak koceak, yang artinya aci dempak pedes teriak. Nah, kali ini aku mau membuatnya. Tonton videonya sampai habis ya. Oke, pertama siapkan 2 siung bawang putih, kemudian diiris-iris, lalu cincang sampai halus. Kemudian digoreng sampai warnanya berubah dan harum. Kemudian angkat, lalu siapkan wadah lain. Kemudian tuangkan beserta minyaknya. Oke, lalu siapkan 10 sendok makan tepung tapioka, lalu tuangkan 5 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan 1 sendok makan roiko sapi, 1/2 sendok makan garam, lalu aduk-aduk sampai bumbu tercampur. Kemudian tuangkan air yang sudah mendidih secara bertahap, lalu aduk-aduk kembali. Aduk sampai adonannya kalis ya dan mudah untuk dibentuk. Nah, oke, kita langsung ke cara pembuatan. Ambil adonan sedikit, lalu putar-putar atau bulat-bulat. Kemudian pipihkan menggunakan sendok. Lalu kasih topping. Di sini aku menggunakan topping sosis ya, yang praktis aja. Kalian boleh menggunakan topping lain seperti ayam suwir atau abon atau mungkin juga kornet. Kalau itu opsional ya, sesuai selera. Oke, lakukan semua sampai adonan habis ya. Thank you.
menggunakan cabai yang kalian blender sendiri ya, rasanya lebih enak. Kemudian aku tambahkan 2 saset pon cabai level 15 biar rasanya lebih hot jelotot dan yang pasti lebih ngoceak. Oke, kemudian aduk-aduk sampai bubuk cabai dan cipaknya menyatu. Kemudian tambahkan minyak bawang yang tadi kita bikin ya, dan aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur. Kemudian siapkan wadah lain untuk membagi 2 cipak kocaknya ya. Karena di sini aku mau bikin 2 versi, yaitu versi kering dan versi kuahnya. Nah, kemudian tuangkan air yang sudah mendidih ke dalam wadah yang dipakai untuk mengaduk cipak kocaknya. Oke, kemudian tuangkan kuahnya ke dalam cipak. Dan jadi deh cipak kocak versi kuah. Nah, kalian suka sama versi yang mana nih? Yang kering atau yang kuah? Yang kering aja sudah terlihat cikruh ya, apalagi yang kuah. Nah, gampang banget kan bikinnya? Cocok juga nih buat ide jualan atau buat cemilan di rumah. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.